Sultan Maulana Hasanuddin adalah sultan pertama yang memimpin kerajaan Islam di Banten, yang di mana nasabnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin ini dilantik menjadi Raja Banten pertama, bergelar Maulana Hasanuddin. Islam beradu dengan Wiwitan, dan kemudian Wiwitan menyingkir ke sebelah selatan Banten, yang kemudian ramai disebut dengan Manduy. Sejarah Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten.